Yo, what's up guys? Halo, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel gue, Amon Nagisa. Jadi video kita kali ini merupakan salah satu video request, guys. Apa itu? Video kita kali ini merupakan salah satu video request dari teman kita ya, salah satu dari kalian. Seperti ini, ajarin jika ketemu Haya Bang. Setelah gue dapat komentar ini, gue jujur pengen banget langsung bikin, guys. Tapi kan kita ketemu lawannya itu kan random ya, guys ya. Dan hari ini tadi gue dapat lawan Haya, guys. Dapat lawan Haya sama Atlas yang menurut gue juga agak seru banget, guys. Dan sebelum itu gue mau ngucapin terima kasih ya guys ya, bagi kalian yang udah komentar seperti tadi. Bagi kalian yang punya something buat ditanyain atau dibikinin konten tentang Amon, kalian bisa langsung komentar aja guys. Jika komentar kalian menarik perhatian gue bakal langsung bikinin buat kalian ya guys ya. Oke, kita langsung aja mulai ya guys ya. Yang pastinya solo rank dan first pick guys. Ya enggak guys. Diban sih linknya. Gue baru aja mau bilang kalau saat kita lagi ban apa ya namanya ini ya, ban ya, lagi ngeban hero kayak begini, kita nggak perlu ngambil role jungle guys ya. Karena entah kenapa sering banget diban guys Amon nih. Kesel banget anjing sama orang-orang kayak begitu. Masa tiap ngambil roll jungle di ban mulu, guys? Yang ngeban tim sendiri, guys. Oke, wah, dapat lawan Haya, guys ya. Tumben banget Haya nggak di ban. Kita lihat apakah dinaikin, guys. Wah, guys. Widih, pamer skin ya dia ya, salah satunya ya. Wah, dinaikin guys ternyata ya. Oke, mantap. Wih, dapat Roger juga guys lawannya. Oke, di sini kita dapat lawan hanya Buza, Novaria, Roger, Cici sama Atlas guys ya. Ini Atlas, Hayabusa, Roger guys yang perlu kita waspadai guys ya. Ini Haya, Roger, Atlas nih bahaya banget ya kalau udah all in nih. Apalagi di early mid, early sama mid game-nya itu Haya sama Roger tuh pasti bisa mendominasi gitu ya. Kita lihat nanti bagaimana Amon kita ini menghadapi musuh-musuh ini guys ya. Yang pastinya kita nanti bakal butuh Winter Crown guys ya. Bakal butuh banget Winter Crown sama Bloodwing guys. Dua item ini bagus banget buat nahan si Hayabusa sama Atlas guys. Menurut gue ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana situasi pertandingan ini guys. Oke, kita udah masuk ya guys ya. Seperti biasa untuk build dan emblem yang gue pakai di match ini gue bakal taruh di bawah guys. Dan untuk item pertama gue bakal beli Starlium Skit guys ya. Karena gue butuh Bloodwing di item kedua guys. Buat nahan ultinya Haya selama sebelum 10 menit tuh Bloodwing cukup lah menurut gue. Menurut gue cukup guys.
Jadi di sini tempat pertama yang gue beli Stadium Skate, habis itu Bloodwing. Jadi Bloodwing nanti gue bakal beli di item kedua, guys. Biar itemnya cepet, jadi kita nggak boleh sampai kena takedown, guys ya. Dan lagi di sini Turtle, aduh kena first blood anjing itu si Cho. Lagi Turtle sama Goodland-nya beda lane, guys ya. Kita harus hati-hati banget karena di Goodland ini dijagain Atlas, guys. Betul. Dan MM-nya juga aduh. Ini jangan. Kita simpan ulti kita yang bisa kita kill aja, guys. Ini mau apa nih Novaria nih, guys? Kita kill aja, guys. Kita tuh dapatkan ya, guys ya, kill kita yang pertama, guys. Dan Godland musuh ini susah gampang ya di kill ya. Kalaupun kita ngulti ke Roger tuh belum tentu dapat gitu, guys. Kita langsung recall aja karena Turtle ada di bawah, guys. Jangan sampai kita telat ke Turtle, guys. Turtle ini penting banget. Tunggu. Aduh, tuh di bawah dua orang, guys. Tunggu, cow. Ini nih, ayo. Aduh, ini harus dapat nih, dapat ya. Ngapain kamu ngasih emot-emot ya, guys ya? Kita ketawain enggak, guys? Ini cicinya di sini nih. Tuh, kita ulti aja langsung, guys. Tuh, dapat, guys, killing spree. Harusnya keburu, guys, buat ngejar Bloodwing sebelum 10 menit, guys. Karena 10 menit ke atas nih minimal kita harus sudah jadi winter crown, guys. 10 menit. Oke, dapat ya. Oke, nice. 10 menit ke atas tuh bakal sering luar kan. Lot juga udah muncul ke atas 10 menit tuh. Jadi di sini kita ngejar item, guys. Ngejar gold. Minimal item 3 item aja, 3 item. Stardium Skit, Bloodwing sama Winter Crown, guys. 3 item itu jadi aja kita udah siap buat war, guys. Kita ambil dulu jungle yang kita lewatin, guys ya, biar cepat kekumpul goldnya. Kita dikejar. Oke, mantap Leslie, mantap. Kita dikejar waktu sama gold, guys. Mantap, double kill ya MM kita, mantap. 3 orang di atas ya tim kita, guys. keren, kompak banget ya. Kita tunggu Roger, guys ya. Ini tips dari gue, guys. Pokoknya kalau Godland musuh, oh ini. Bener kan? Nih dapat nih, guys. Dapat ya, guys ya. Kill kita yang keempat. Kita mundur. Hayanya, tukar. Hayanya missing, guys. Ini. Haya di sini. Tukar. Ingin kita hit. Waduh, dapat si ini ya. Siapa itu namanya support, guys? Matilda. Lupa gue. Oke, mantap. Aduh. Ini cucu sampai ke atas segala, buset. Cici padahal harusnya di bawah loh. Guys, gue mau ngincer si Cici, guys. Gue nggak ngelihat kalau si Hayanya udah hidup. Aduh, aku aja gak lihat ya, guys ya. Gue mau ngincer si Cici tadi tuh. Soalnya karena gue langsung show up posisi gue dan nyamperin si Cici, Cicinya bakal mundur ke belakang, guys. Jadinya kan sama cebong gitu. Gue nunggu skill 2 tadi tuh. Gue nerusin yang tadi, guys ya, yang kita nge-skill si Roger tadi. Jadi kalau Godland musuh lagi, aduh.
Jadi kalau Godlike musuh baru hidup itu kalian tunggu aja guys, kalian tunggu di rumput sebelah tadi guys. Harusnya sih kalian nge-kill lagi ya guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ini wah rame, buset. Baru 5 menit ini guys, udah all in aja musuhnya ya. Wah, kita tunggu skill kita nyala dulu ya. Ulti kita udah mau nyala juga. Kita tunggu. Ini MM juga udah ke tengah, MM kita. Ulti kita udah mau ready, guys. Enggak kesini sih. Ini. Kita coba rebek si ini, guys. Si Roger. Wah, mundur dia. Kita pokoknya tetap deket sama MM guys ya. Ini pasti si Haya tuh ngincer MM guys. Kita tetap deket sama MM. Kita percayakan eksplen pada Chou dan tim kita yang lain. Pokoknya kita tetap fokus sama MM kita, jangan sampai kena ciduk Haya. Ini mau apa nih Haya nih? Kita ambil dulu. Oke, dapat guys ya, dapat red buffnya. Di sini kita tetap was-was. Atlasnya missing. Atlasnya mis, aduh. Ini Atlas missing, udah gue kasih tanda itu. Atlas missing, tuh. Ini Atlas nih bahaya banget, guys. Sekalinya muncul tuh langsung kesetrum semua itu satu tim. Tapi untungnya maginya Novaria ya. Kalau maginya magi yang area kayak Vexana gitu tuh lebih bahaya lagi, guys. Aduh, gue belum bisa ke turtle, guys. Itu banyak musuh, guys, di turtle, guys. Oh, bukan dapat ya. Dapat sama musuh ya turtle-nya ya. Oke, Bloodwing kita udah jadi, guys. Sisa satu item Winter Crown, guys. Kita tetap hati-hati pokoknya, karena Winter Crown kita ini belum jadi. Aduh, ini Roger bakal sakit banget, guys. Ini ngekill mulu si Roger, ngegak. Aduh. Oke, dapet guys, kita yang kelima, kita ulti aja, guys. Nih, tuh. Oke, double kill, guys. Gila. Bersihkan lane. Di sini musuhnya sisa 2, guys. Dan gue bakal beli defend glaive untuk item keempatnya, guys. Ini tower bawah harus hancur ya, minimal ya, karena ini musuh sisa 2 kan. Atlasnya baru hidup juga, pasti lagi di boss, guys. Harus hancur. Bersihkan lane. Oke. Duh, Roger di atas, Cici di bawah. Hayanya masih missing. Kita pokoknya tetap deket sama MM aja, guys. Kita tetap deket sama MM. Oke, mantap, healing spree MM kita, guys. Tunggu. Kita ambil buffnya nanti aja. Jangan sampai MM kita ini kena ciduk, guys. Aduh, nggak nyampe, guys. Ya ampun. Gak nyampe, hampir banget. Aduh. Lagi udah mau muncul. Oke, mantap, lagi kill. Lagi udah mau muncul. Kita gak boleh sampai kena takedown, ya. Aduh, ya tunggu. Tuh. Pokoknya tetap harus jadi Winter Crown dulu, guys. Dan kita tetap dekat sama MM ya. Bukan. MM-nya tuh pas. Oke, Winter Crown kita udah jadi, guys. Karena di mana MM kita berada, di situ pasti ada Haya, guys. Dapat nih, guys. Kita simpen ulti kita. Oke, dapat ya. Sisa 3 musuhnya, dan Retri gue masih cooldown. Kita lamain dulu, karena Hayanya missing ya. Ini ya, dimana nih Hayanya?
pokoknya kita tetap dekat sama MM guys. Ini nih, dapat nih kita kejar guys, kita kejar. Aduh, nggak nyampe musi guys, ya ampun. Ini gregetan banget. Dari tadi musi nggak nyampe. Harusnya dapat ya. Oh, kayaknya di atas guys, kayaknya di atas. Itu gue kasih tanda, berikan saya pandangan. Oke, dapat lot ya. Masih lot pertama sih. Pokoknya kita tetap dekat sama MM. Kita tetap dekat sama MM. Kayaknya di atas. Harusnya MM-nya aman guys. Harusnya MM-nya aman. Dan di sini item kelima kita bakal beli. Item kelima kita, gue bakal beli glowing wand guys. Aduh. Ini apa, sebahaya banget anjir. Et, mau apa kamu? Hanya sini. Ini. Kita berani guys, atlasnya guys ya. Tuh, dapat tuh, turun. Oke, mantap coy. Kita pokoknya tetap melindungi MM kita. Jangan sampai MM kita ini kena ciduk. Kita tetap simpan ulti. Ini MM kita ini aset guys ya. Dan kenapa gue beli glowing wand? Glowing wand ini paket lengkap guys ya. Selain bisa ngeredus life steal musuh, glowing wand ini kan dapat 400 HP guys. 400 HP ini banyak guys. Menurut gue banyak ya. Minimal bisa nahan item-item kayak sky perser gitu. Biar gak terlalu tipis darahnya. Kalau damage kan bisa dicicil guys ya. Yang penting kita safety, karena kalau kita kena take down tuh fatal guys. Jadi gue lebih mulu beli glowing wand untuk match ini guys, di item kelimanya. Oke, mantap god lag guys, tim anu si Leslie ya. Oke, mantap double kill. Oh, ini kita ulti. Oh, waduh, dapet si MM ya. Permainan yang bagus. Oke, di penunggungnya udah jadi, sisa satu item lagi. Kita kasih yang dapet di gue ya. Udah niat mau ngasih ke Leslie guys. Kena ini, kena serpihan sapnya guys. Di sini lotnya udah mau muncul ya, udah mau muncul lagi, sisa 40 detik lagi. Kita fokus farming aja. Kita usahain item kelima kita ini jadi sebelum lot muncul guys ya. Karena nanti saat lot muncul, musuh pasti all in guys, pasti warnya guys. Jadi kita usahain, kita tetap jadiin item kelima kita ini dulu dan tetap dekat sama MM guys ya. Kita tetap dekat sama MM. Aduh, itu MM-nya di situ. Aduh, kena cintuk ya MM-nya ya. Oke, dapat ya. Aduh, sakit banget guys si Roger ini. Aduh. Sisa 3 guys. Roger. Kita tetap prioritasin Roger. Ini dapat nih. Wah, dapat si Chow ya. Harusnya bisa ya dapat lot ya. Kita ngelot aja, kita nyoba ngelot karena tim kita juga udah hidup semua kan ya. MM-nya juga udah mau hidup tuh, hayanya kelihatan di sana guys. Tuh. Pentingnya bersihin minion saat sebelum lot tuh gitu guys. Jadi kalau kita ngelot minimal musuh tuh kelihatan guys, kelihatan di backup minion gitu guys. Itu tips dari gue, semoga bermanfaat buat kalian guys ya. Jadi gitu. Minimal kalian bersihin minion yang berseberangan sama Lord, atau kalian bersihin minion dulu sebelum ngelot. Jadi kalian tuh ngelotnya bisa tenang gitu guys. Kalian kan pasti was-was tuh, bakal kecuri sama musuh atau enggak lotnya. Nah, saat minionnya maju-maju ke tower musuh, itu kan nanti musuhnya kelihatan ya. Oke, glowing wand kita udah jadi ya.
udah berani sini, udah berani banget guys, udah lumayan tebel lah ya, tebel sama sakit guys ya, yang pastinya guys. Kita tetap dekat sama MM, dan sepatunya gue bakal siap-siap buat beli yang acane guys. Aduh rame banget. Wait. Aduh. Oh, aduh kita usia. Dapat si Cici ya. Ini mah kita harus pakai si Roger guys. Cici juga nggak apa-apa lah ya, karena ultinya juga menyebalkan ya. Ayo N. Ah nggak bisa guys, nggak ada minion guys, minionnya oke guys, unstoppable ya. Aduh. Ini intercom kita masih ada. Aduh, patung gue mati semua guys. Gue kira tuh yang lain pada ready gitu, pada respect gitu guys sama ultinya si Atlas. Kok cuman gue? Anjir. Kok cuman gue doang yang pakai Winter Crown? Oh, cuman si Matilda-nya doang guys yang pakai si Winter Crown. Gue kasih tanda ya biar tim kita peka saya telah membeli Winter Crown. Gue kira tuh yang lain pada respect gitu, pada siap kalau kena ultinya si Atlas. Makanya gue berani guys. Lawan Atlas ini minimal kita juga butuh Winter Crown guys ya. Butuh banget guys. Salah prediksi guys. Gue kira tim kita tuh punya juga gitu kan, atau siap gitu buat ngadepin ultinya Atlas. Kok cuman Amon kita aja yang anjir, setengah ngatek guys gue. kita tetap deket sama MM ya, kita tetap deket sama MM. Karena hanya sama Roger ya, pasti ngincernya tuh MM guys. Ini nih, dapet tuh kan ya kill kita yang ke-10 guys. Nih kita nggak boleh mencar ya, kita tetap barengan aja. Oke, mantap, jago banget ya Matilda-nya guys. Kita mau pesawat guys, kita oke guys. Wih, gila seru ya. Oke guys, thank you for watching ya. See you in my next video guys, bye.